Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Envalme Studio. Kali ini Kusma akan ngajain tutorial cara bikin glitch text effect. Ya, efek ini kelihatannya kayak glitch-glitch yang biasa ada di TV-TV itu ya. Nah, kita langsung mulai aja tutorialnya. Nah, pertama-tama seperti biasa kita mulai bikin composition. Kita bikin sekitar 10 detik. Ya. Ini 1920, 1080, udah oke. Okay. Nah, terus kita bikin teksnya. Oh, ini aku pakai default font putih ya, text tool. Kita tulis Envalme. Terus kita jet scale biasa. Kita gedein. Bikin ini anchor point tengah, kontrol klik dua kali anchor point tengah, lainnya di tengah, gedein lagi. Nah, nah di sini aku juga udah ada Kusma juga udah kasih ini ada screen glitch free stock footage dari footage island. Nah ini udah siapin deskripsi, tarik aja masukin ke ini, pullin aja dia ke ini chat shift pullin ya. Terus kita matiin sound sama AI nya ini ya. Sekarang kita ke layer new adjustment layer. Terus kita cari di effect and presets displacement map, kita tarik, kita masukin ke adjustment layer. Nah, terus di displacement map layer kita bikin dia jadi yang restore footage ini udah kelihatan ya, udah ada kayak glitch-glitchnya gitu. Nah, tapi ini belum kelar. Sekarang kita pastikan si footage-nya ini ada di tengah-tengah antara text sama adjustment layer. Sekarang kita bisa setting ininya nih, maximal horizontal displacement-nya sama maximum vertical displacement-nya. Kita bisa mainin ini sesuai kebutuhan aja, seberapa banyak glitch-nya yang perluin. Sekitar segini. Nah, terus sekarang kita ke layer teksnya, kita ke effect, kita ke channel. Nah, set channels. Nah, ini kita duplikat dua kali ya, Ctrl D, 1, 2. Kita ganti namanya, enter, tulis jadi red. Yang ini enter, nanti jadi green. Nah, yang ini enter, nanti jadi blue. Jadi kita akan bikin glitch itu kan kelihatan red green blue nya kayak RGB nya itu kayak terlepas gitu ya, kayak bergetar-getar glitch gitu kan. Nah, kita mau bikin red green blue nya ini supaya bisa kita atur. Nah, di red kita bisa bikin set green ininya jadi off, terus yang blue nya juga off. Nah, ini red, terus ke yang green, red nya off, blue nya juga off. Nah, kalau yang blue, red nya off, green nya juga off. Oh ya, terus jangan lupa bikin ketiga ininya blending mode-nya jadi screen. Nah, ini blending mode. Ini kalau nggak keluar blending mode-nya nih ya, pencet toggle switch mode. Nih, jadi screen. Dah. Bikin lagi. Nah, sekarang kita mau setting warna red green blue-nya supaya kayak kepisah nih. Tapi klik P untuk warning position, yang red dulu, maunya rada ke kanan,
dikit, yang green rada ke kiri dikit. Nah, yang ini yang blue mungkin rada ke bawah dikit. Nah, jadi pas di play, oh, udah jadi deh efek glitch-nya. Nah, mantep banget kan dan mudah banget. Jangan lupa subscribe ke channel Envalme Studio ya, supaya nggak ketinggalan tutorial-tutorial keren lainnya dari Envalme Studio.